Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif hafidhahullah wa adaman naf'abihi wa ibarakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salami, bab assalam, pembelian secara inden. Ta'rifus salami, definisi assalam. Lugatan assalafu, secara bahasa assalaf. Apa assalaf? Wahual isti'jalu wa taqdimu, mempercepat dan mendahulukan. Jadi assalam adalah assalaf. Assalaf maknanya al isti'jal wa taqdim, mempercepat dan mendahulukan. Sementara pengarang Habibullah dia mengatakan wassalamu lughatu ahlil Hijazi. Kalau dibilang salam, baikus salam, maka ini merupakan bahasanya ahlul Hijaz. Orang-orang Mekah, Madinah bilangnya baikus salam. Wassalafu lughatu ahlil Iraq. Sementara kalau dibilang baikus salaf, ini bahasanya orang Irak. Jadi kalau orang Irak bilang baikus salaf. Orang Hijaz, Mekah, Madinah bilangnya baikus salam, sama dia juga tuh. Jadi boleh kita bilang baikus salam, boleh kita bilang baikus salaf. Syar'an yang disebut dengan baikus salam atau baikus salaf itu apa? Secara syarak hukum agama, baikus syai'in mausufin fit dhimmati, menjual sesuatu barang yang disifatkan pada dhimmah, tanggungan. Jadi enggak ada barangnya, pembeliannya inden, zimmah dia tuh. Kita pesan dulu, zimmah disebutnya tuh. Jadi kalau kita beli barang, pesan disebut dengan bai'u syai'in mausufin fid zimmah. Dengan apa? Bilafdhis salami awis salafi. Jadi harus diucapkan kalimat salamnya, diucapkan kalimat salafnya. Saya beli motor Honda tahun 2002 warna ini seharga sekian dengan salam atau dengan salaf inden tuh, gitu. Harus sebutkan dengan lafaz kalimat salam atau dengan kalimat salam. Jadi yang disebut dengan baikus salam atau baikus salaf, menjual sesuatu benda, ini syai'un aman aja, mau motor, mobil, rumah, secara yang disifatkan pada tanggungan dia itu. Jadi artinya bukan ada barangnya, bukan, tanggungan, dengan lafaz assalam, dengan lafaz assalaf. Dalilnya mana? Al aslu fihi, dalilnya pada assalam qauluhu ta'ala, Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ini merupakan dalil surah Al-Baqarah 282 yang menyatakan tentang baikus salam atau baikus salaf. Yang kedua, qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, nazalat fis salami. Ayat tersebut di atas turun berkenaan tentang baikus salam atau salaf. Kemudian yang berikutnya, wa khabaru sahihaini, hadis muttafaq alaih, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari Muslim radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah bersabda, man aslafa bi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Orang yang menjual sesuatu secara salaf atau salam, maka hendaknya dia memperlakukan secara salam atau salam pada takaran yang ditentukan dan pada timbangan yang ditentukan sampai waktu yang ditentukan. Ini dalil yang merupakan Quran dan hadis yang merupakan dalil tentang baikus salam atau baikus salaf. Kemudian rukun-rukunnya, arkanus salami khamsatun, rukun-rukun salam ada lima. Yang pertama, muslimun, harus ada orang yang melakukan transaksi jual secara salam, disebut dengan muslim. Yang kedua, muslimun ilaihi, si pembelinya. Jadi kalau muslimun, penjualnya. Muslimun ilaihi, pembelinya, yang diberlakukan
penjualan secara salam. Jadi ingetin ya, kalau muslim adalah si penjualnya yang menjual barang secara salam. Kalau muslim ilaihi, pembeli yang membeli barang secara salam. Kemudian muslimun fihi, yaitu barangnya, barang yang dijual atau diberi secara salam padanya. Barangnya itu mobil, rumah, motor, handphone, disebut dengan muslimun fi. Jadi muslimun si penjualnya, muslimun ilaihi pembelinya, muslimun fihi barangnya. Yang keempat, ra'su malin, harus ada modalnya, harus ada tuh ra'su mal, nggak boleh nggak pakai duit, nggak bisa, harus ada duitnya. Yang kelima, sighatun, harus ada sighat, kalimat salam atau salam, nanti jelasin insyaallah. Wala budda fiha min lafdhis salami, harus menggunakan lafaz salam. Jadi harus demikian rukunnya lima, harus ada muslim penjualnya, harus ada muslimun ilaihi pembelinya, harus ada muslimun fihi barangnya, harus ada raksumal, harus ada duitnya. Yang kelima, harus ada sifatnya atau kalimat penjualan atau pembelian secara salam. Nah sekarang pengarang habibullah dia mengatakan suratus salami, bentuk penjualan secara salam. An yakula zaidun li amrin, contoh ini Zaid bilang kepada Amr, aslamtu ilaika hadihil alfad dinari fi sayyaratin yabaniyatin min syirkati kada min naw'i kada maudiluha ama berapa, 2000 tuh, alfaini tusallimuha li fi ghurrati syahr ramadana ay awwali yawmin minhu fil madinatil munawwarati fi makani kada. Kata si Zaid bilang kepada Amr, saya menjual seharga 1000 dinar kepada engkau mobil buatan Jepang dari perusahaan Ano, macamnya macam Ano, modelnya, tahun pembuatannya tahun 2000, yang itu dilakukan secara salam nanti pada awal bulan Ramadan di kota Madinah Al-Munawwarah, di tempat itu. Nah itu merupakan sighat dari si penjual, penjual mobil yang menjual mobilnya secara salam. Jadi harus seperti itu, sebutin tuh, saya menjual kepada engkau seharga 1000 dinar mobil Jepang dari perusahaan Anu, macamnya Anu, kemudian tahun pembuatannya tahun 2000, diserahkan nanti pada awal bulan Ramadan di kota Madinah, tempatnya ini. Nah, si pembeli bilang, fayaqulu amrun qabil, tuh saya terima. Tuh, itu contoh bentuk daripada bai'us salam atau bai'us salam. Nah, sekarang rinciannya, fal muslimu zaidun, maka orang si penjual yang menjual barang secara salam adalah si Zaid. Wal muslimu ilaihi amrun, kemudian pembeli yang membeli secara salam barangnya adalah Amar. Wal muslimu fihi, barangnya, barang yang dijual dibeli secara salam adalah as-sayyaratu, mobilnya. Waraksul mali, modalnya al-alfu dinarin, 1000 dinar uang. Wasiratu, dan kalimat salamnya qauluhu, ucapan si Zaid kepada si Amr tadi itu, aslamtu ilaika hadihil alfad dinari fi sayyaratin yabaniyatin min syirkati kada min naw'i kada maudiluha ama alfain tusallimuha li fi ghurrati syahr ramadhan fil madinatil munawwarah fi makanin kada. Itu kalimat yang disebut dengan syirat pada masalah bai'us salam. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inna hajati ilayhi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu
an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulallah salamun alaik, ya rafi'asyan wa daraji. Ya Rasulallah salamun alaik, ya rafi'asyan wa daraji. Ya Rasulallah salamun alaik, ya rafi'asyan wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.